banget. Sepi banget. Makanya bisa mana buat belajar parkiran. Di mana nih? Ya? Mau di kiri apa di kanan? Kanan. Coba, ayo. Nih anggap aja di sini ada mobil loh. Di sini anggapnya ada mobil, ada mobil. Kurang, kamu kurang kiri tadinya tuh. Enggak sih, kalau langsung mundur kanan bisa. Patokannya ini nih, dekat sama ini. Ini 2 jengkal jaraknya. Terus. Terus. Aman. Terus. Terus. Udah balikin. Balikin, lurus. Nah. Jangan banyak-banyak, kurang kanan. Ya, mundur. Lurus. Lurus. Enggak, lurusin setirnya. Miring. Maju ya? Iya, majuin lagi kanan coba. Tara, berhasil. Amazing. Keren sih. Tuh, seimbang. Pas banget. Di luar kok bisa, di dalam enggak bisa. Kalau ngeliat keluar bisa. Kalau kamu coba lagi tanpa bawa bisa enggak? Terus dikit lagi. Lagi. Patokannya udah dekat sama garis. Dah, baru tekuk kanan. Setirnya lurus dulu. Lumayan lah. Lumayan lah, gak miring-miring banget. Apa? Lumayan lah, gak miring-miring banget. Tapi masih sedikit agak miring. Tapi kalau sendiri gak bisa ya. Ini aku contohin nih patokannya ya. Aku contohin, tapi emang nggak mudah sih parkir di sini. Ini kan kecil banget ya. Terus tapi ini juga nggak usah takut kok kalau ininya nyenggol. Biasanya ini sama mobilnya itu nanti di sini lagi, nggak terlalu deket banget juga kok. Tapi kalau terlalu deket banget kan dia nanti buka pintunya kan nggak bisa. Makanya agak jarak. Dia nyoba lagi parkir. Tapi mepet lo depannya. Iya. Gak apa-apa. Bagus lah. Lumayan lah, lumayan. Kurang, ya. Lebih jam terbang sih di sini kamu. Secara instingnya kamu udah bagus sebenarnya. Tinggal banyak jam terbang aja. Di sini aku sebenarnya niat apa? Cuman dibonceng doang sih. Sebagian besar malah. Kamu itu udah bagus semua kok. 'Cause we from a place you cannot say.